Bentar, bentar. Sebelum gacha pegang Johnny dulu, bro. Siapa tahu hoki kan? Pegang Johnny dulu, dielus-elus. Siapa tahu Johnny membawa keberuntungan. Oke. Udah pegang Johnny. Eh, kok kecet? Ini kita singkirin dulu. Langsung. Kita cari nih si Fenrir ini ya. Wih. Gua pegang Johnny langsung dapet Fenrir. Wah gila. Halo semuanya, balik lagi sama gua Kevin Jonathan. Jadi di video kali ini gua bakalan lanjutin mainin games Idle Legend. Dan untuk video kali ini khusus buat kalian semua ya kan, konten gacha lagi yang akan gue buat di video kali ini. Nah, jadi di video kali ini khususnya gue akan mencari si Fenrir ya. Jadi Fenrir itu ada di event. Gue bakal cari Fenrir ini dari event summonnya. Itu ya sekali aja lah ya, karena diamond gue cuma 2000 nih, dikit banget. Tapi gue bakalan cari dia di kuil Pramal, oke? Gue udah siapin kristal Pramal yang cukup banyak. Jadi gue bakalan cari nih si Fenrir sampai dapet. Minimal 2 aja, oke? Nah, buat kalian yang udah penasaran, tonton aja terus video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, gue mohon klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada YouTube channel ini, agar YouTube channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber. Oke, jadi langsung aja gue kasih waktu dari 1 sampai 5. Gue harap kalian mau klik tombol subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gue harap kalian mau klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada YouTube channel ini, agar YouTube channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber. Ayo diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Oke, seperti apa yang udah gue dibilang awal video, gue bakalan cari nih si Fenrir ya kan. Jadi sebelum gue cari nih si hero Fenrir ini ya, yang katanya overpower segala macam, gue udah siapin 2000 diamond. Jadi ya cukuplah sekali untuk melakukan summon di event Fenrir. Terus juga gue udah siapin 20 kristal Pramal. Jadi gue bakal cari nih si Fenrir di kristal Pramal. Di kuil Pramal, khususnya di elemen angin ya kan. Kalau misalnya kalian bilang, bang kenapa kristal Pramalnya nggak dibuat ke elemen kegelapan atau cahaya, menurut gua ya kristal pramala ini gua fokus karena emang akun ini pengen gua arahkan ke full elemen angin ya. Jadi gua pengen main full di elemen angin, gua pengen coba, karena ini juga gua pengen uji coba aja sih gua buat akun ini sebenarnya. Nah, jadi yaudah lah ya, kita langsung aja cari-cari dulu. Enaknya nih kita nyari Fenrir langsung dari summonnya atau dari mana nih enaknya nih, dari sini dulu kali ya. Kita coba ya, kita coba nih langsung ken, kita lihat dulu tapi gimana. Cukup 92/150 nih kapasitas hero, masih ada kalem. Oke, Fenrir pertama kalinya, ya udahlah ya, kita coba dulu nih sekali gitu sans, kita coba nggak ada salahnya. Oke, santai aja, kalem. Oke, dapetnya Karzen gak apa-apa, gue kira itu Fenrir. Iya dah, iya siap. Oke, lanjut lagi santai ya kan. Nah, ini kayaknya cukup nih terakhir. Oke, sah. Oke, nice, gak apa-apa, kalem. Kita langsung yang ke 10 kali nih. 10 kali. Langsung aja. Berat. Oke, awal-awal dapetnya Prometheus. Apakah kemungkinan dapat lagi bintang 5? Kita lihat aja. Oh, enggak. Jadi tidak mendapatkan Fenrir ya. Tapi enggak apa-apa. Dapat 2 bintang 5 dari sini tuh ya worth it lah ya, enggak apa-apa. Santai. Nah, langsung kita nih cariin di kuil Pramal ya kan. Tapi sebelum gua cari di kuil Pramal, kalian subscribe dulu nih, subscribe dulu ya kan, di subscribe dulu YouTube channel ini. Oke, biar kita sama-sama kembangin YouTube channel ini agar lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber. Nah, jadi
Langsung aja untuk percobaan pertama, ya kan? Sah. Bentar, bentar. Sebelum gacha pegang Joni dulu, bro. Siapa tahu hoki kan? Pegang Joni dulu, dielus-elus. Siapa tahu Joni membawa keberuntungan. Oke. Udah pegang Joni. Eh, kok kecet? Ini kita singkirin dulu. Langsung. Kita cari nih si Fenrir ini ya. Wuts! Gue pegang Joni langsung dapet Fenrir. Wah gila. Tips and trick untuk mendapatkan Fenrir. Pegang Joni sebelum gacha. Wih gila keren 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 keren. Oke lanjut lagi. Oke not bad Sans. Lagi. Ya udah gak apa-apa. Gila nih keren banget nih. Coba pegang Joni lagi ya. Kita elus dulu nih Joni nih. Tiga kali. Tiga kali. Langsung kita summon lagi. Wih. Ini nih. Ini. Ini gak bisa dibiarin. Ini gak bisa dibiarin. Wih gila seneng banget gue. Coba pegang Joni lagi ya. Elus tiga kali. Elus tiga kali. Kita summon. Wah, Gusyong, gak apa-apa, Gusyong, gak apa-apa. Santai, santai. Kita summon lagi. Widih, gila, gila, gila. Oke, Sans gitu ya. Set. Widih, gila. Gila, 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 gila. Oke, kita elus lagi, ya kan? Si Joni ini tiga kali. Widih, gila nih megang Joni lo, megang Joni lo. Jadi ini tips ini ternyata ini. Gila, bro. Oke, enggak apa-apa, Kakek Sugiono santuy. Sah. Oke. Tidak lengkap rasanya gua mengingkari omongan gua gitu ya. Jadi 20 kristal peramal nih gua bakal gua abisin, gue cari nih si Fenrir nih, bener. Oke. Oke. Ya kan, kita pegang Joni dulu lagi. Pegang Joni. Ini akun ini benar-benar full angin nih gue bikin nih. Kita pegang Joni lagi. Seh. Wih, gila, 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 gila. Oke, santai. Widih. Lagi, 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 lagi. Wah, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pegang dulu Joni, pegang dulu Joni. Intinya nih tips ini, berarti ini tips buat kalian buat mancing persentase mendapatkan hero bagus di kristal peramal nih, di kuil peramal nih, mantap nih. Oke, enggak apa-apa. Kayaknya harus dilus lagi nih. Harus dilus lagi, harus dilus lagi, harus dilus lagi. Oke. Oke, enggak apa-apa, santuy. Idi, gila manis. Oke. Oke. Oke, yang terakhirnya dapat Galadriel, enggak apa-apa. Sans, oke, gila jadi banyak banget nih gua dapatnya nih. Idi. Idi, 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 idi. Haha, jadi kita bakalan open-openin ini si Fenrir. Terus juga kita dapat si Sphinx. Terus kita dapat si Athena. Terus kita juga dapat si Galadriel. Nah, kita bakal buka ini si fragmen angin bintang 5. Nih gua pegang dulu si Joni nih ya, si Joni. Gua pegang dulu Joni gua nih, udah lama nih. Nggak gua elus nih. Eh, sih. Jangan langsung dulu, salah-salah dong. Boom. Oke, enggak apa-apa ya dapatnya Zilong. Huh. Waduh Zilong. Oke, enggak apa-apa Sans. Nah, oke jadi gua udah wah gila. Enggak apa-apa lah ya walaupun belum dapat duplikatnya nih Sans saya nih. Ini udah bagus nih. Enggak apa-apa Sans. Oke, kita bakalan
ini dulu nih, sintetis-sintetisin dulu. Bahkan kita upgrade terus kita tukerin ya. Oke, video ini bakalan panjang banget nih. Bentar, santai. Kita upgrade langsung. Si Gusyong ini kita upgrade. Kita upgrade si Gusyong ini ya. Oke. Gusyong udah di upgrade. Kita lihat dulu. Langsung lah kita tukarin ya, kita tukarin nih. Oke, mana-mana kita tukerin Galadriel aja ya. Oke, 1 2 3 kita cari nih si Fenrir sampai ya minimal 2 lah ya. Oke. Oke, dapatnya Medusa enggak apa-apa, kita simpan. Itu adalah jagoan kita gitu. Terus kita tukar lagi. Oke, dapatnya Odin, Sans enggak apa-apa. Terus kita tukarin lagi nih si Medusa ini. Wesesese, gila. Dituker lah, auto tuker itu. Terus Athena ini ya. Tangan super wangi, dapatnya langsung bagus-bagus ya kan. Kalian para yang lain tuh cuman kristal peramal 10-5, gua langsung 20, langsung pegang si Joni langsung wangi banget ya kan. Mantap ini. Masih belum puas. Ini kita sintetis dulu nih. Dapat hijau enggak? Oke, dapat. Ini si Gandalf ini ya. Langsung aja. Kita upgrade si Gandalf ini, terus kita tuker, kita cari nih si Fenrir ini nih ya. Mana itu si Gandalf? Huf. Widih. Switch. Gua sampai bingung mau yang mana. Oke, kita iniin si Gusyong. Kita cari Fenrir. Oh, Medusa kita ganti ya. Medusa enggak apa-apa, santai. Sah. Oke, Athena enggak apa-apa, kalem. Pokoknya cari Fenrir sampai habis semua. Wih, gila. Gila. Wets, gila. Mantap. Free player OP, nickname-nya lu lihat pada free player OP ini bakalan jadi free player overpower. Oke, kita coba nih sekali. Dapatnya Fenrir. Joni gua elus malam ini, Joni. Oke, Odin gak apa-apa. Oke, sampai situ aja dulu. Gila, gue senang banget. Video kali ini benar-benar wangi banget gacanya. Kevin Jonathan, K-Team, overpower. Dan nih di akun ini, gila, free player overpower. Sampai sini aja dulu videonya. Buat kalian yang penasaran tentang upgrade hero-nya, kalian trendingkan video ini sampai 500 like, sampai 400 like, sampai 300 like. Kok menurun ya? Oke, trendingkan aja sebanyak-banyaknya like-nya, di-share videonya. Oke, gue tembusin pokoknya sampai 300 like. Gue bakalan upgradein semua hero-hero ini. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Wuh, mantap.